Ada apa aja hari ini? Makanan-makanan spesial banget ya. Ada kacang mercon tawuran anak SMA. Ada mercon tawuran anak SMA. Jadi ini merconnya gak biasa. Sekali kita makan, awas. Juga dong kalau kayak begitu. Hah? Ada ini gak oseng-oseng nyolot? Oseng-oseng nyolot habis. Apa Mas Rigen mau soto sapi rasa yang dulu kita pernah miliki? Namanya cuma syuting. Istrinya di rumah anak udah cuek, soalnya jarang dijajani. Ini nyaut mulu nih, keruk nih, bener gak? Lihat Oca, melihat sapi sambil ngopi. Cakep. Melihat Eca hanya terdiam sepi. Oh. Kenapa, Ca? Iya, kenapa cowok kamu, mantan kenapa kamu? Kenapa sih emang kamu diduain? Dia janji nikah, tapi ternyata dia pergi sama cewek lain. Wow. Pergi ke pesta membawa kurma. Cakep. Banyak banget. Kalau gitu, untuk apa kalian bersama? Mbak, dari cari pantun mulu, mbak lebih komis ya? Menghibur Eca yang sedang sedih. Eca, kamu lagi sedih. Yuk, kita. Mendingan kita cari hiburan yuk. Main wir-wir-wir, yuk. Penonton! Janjinya gak ninggalin aku. Besoknya ketahuan jalan sama yang lain. Janjinya cuma aku yang di hati. Ternyata ceritanya kayak asrama putri. Janjinya suka duka bareng, ternyata dukanya sama aku, sukanya sama dia. Kok ada musiknya? Bentar. Rigen kayaknya bete deh beneran sama keyboardis. Soalnya emang keyboardisnya tuh mantannya istrinya. Makanya setiap gerakan dia dikasih jangkrik. Rigen, jangan udah bete dong. Saudara ternyata. Kembar. Akhirnya tali kasih di coffee shop aku mempertemukan kembaran. Ada yang mau disampaikan buat abangnya. Tadi kenapa pas giliran abang main ada yang ngasih kayak begitu? Harusnya pas abang ngomong suka duka, dukanya bareng aku, sukanya bareng dia. Harusnya ada tadi langsung tet. Sebagai hukuman, sekarang ada pakai mulut ya. Mana mikrofon? Mana? Kita main lagi. Kita main lagi tapi dia pakai mulut, lihat aja nih. Di sebelah gua lo dia kosong. Oke, kita ulang. Dari siapa dulu? Rigen aja. Bang, siap-siap ya mecot, melodi bacot. Ulang. Janjinya enggak bakal ngerespon chat mantan. Ternyata sering ketemuan. Kasih. Janjinya selalu ada. Besoknya malah menghilang. Rigen. Kurang trompet. Buat sendiri, habis. Apaan? Oh iya. Janjinya mau dikawinin, ternyata malah dibiarin. Tapi kalian memang ini. Loh, ternyata di
sini. Lu gimana sih bukannya belain gua? Bro, kita butuh healing dulu, Bro, biar kita nenangin diri dulu. Udah santai aja, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Mas Alul. Yes. Baik. Mas Alul. Ah, kita reunian dulu pernikahan Bini. Bini. Pernikahan Bini. Coba silakan duduk dulu, Mas Alul, Mas Alul. Iya, iya. Oh, di sini ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Tapi Pak Rigen, ya. BTW, ini pemainnya Jin dan Jun ya? Iya, kamu tahu. Kayaknya pakai Jin beneran gak sih? Kenapa emang? Mukanya awet muda banget. Iya. Ini pakai Jin. Mas Alul, udah ya. Daripada duduk di sini digangguin, mendingan kita jangan duduk di sini yuk. Duduk di mana? Duduk di Pelamina. Gen, untung gue gak bawa bini gue. Iya, kalau sama bini mah habis ini mah. Iya. Emang kenapa sih istrinya lagi gak baik hubungannya? Oh. Eja, itu bukan istrinya Mas Alul. Yang gak baik itu istrinya Mas Rigen. Ini demi Tuhan ya, gue sama istri gak apa-apa. Tapi kalau episode ini tayang jadi berantem nih. Ya. Om udah menjabat berapa tahun? Udah 2,5 tahun berarti. Mau menjabat selamanya enggak di hati? Oh enggak. Di sini ya semua cewek tiga ganteng semua. Siapa aja digombalin? Siapa aja digombalin? Tapi kita penasaran Kang Sarul aja kali ya biar ya, Bang Alul ya. Pasti menjabat enggak sih sebagai wakil bupati? Masih setahun lagi. Oh, setahun lagi. Iya. Setahun lagi. Oh. Ada enggak suka dukanya nih Bang Alul? Ketemu warga-warga yang aneh-aneh bisa minta foto tapi dicubit gitu pernah-pernah enggak? Kok sama ganteng soalnya ya, otaknya ya. Tadi kan Boyan bilang soal pernikahan Dini ya. Ya jadi ada cerita nih. Kan saya sebagai ketua TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Jadi salah satunya itu mencegah pernikahan dini, gitu ya. Iya, terus saya bilang tidak boleh ini, tidak boleh ini, ya kan? Ica, harus pemeriksaan usia wanita muda itu harus minum pil supaya mereka sehat, gitu ya, reproduksinya. Dan jangan menikah dini. Terus bilang gini, bapak juga dulu pernikahan dini, katanya gini. Iya, masa muda kamu berarti kayak udah bersekutu dengan jin. Pernikahan ini. Bapak mudanya gak ada yang benar.